Jadi kita mengulas tentang apa dia penjualan petrol RON 95 yang mana petrol tersebut diisi oleh kenal-kenal asing. Saya nak nyatakan di sini bahawa kita telah memantau perkara ini sejak daripada tahun 2018 lagi. Pada tahun 2018 kita telah keluarkan arahan kepada semua stesen minyak yang beroperasi di kawasan sempadan, itu 25 km di sempadan Johor dan 50 km di sempadan Thailand, supaya tidak tidak menjual petrol RON 95 ini kepada kenderaan berpendaftaran asing. Dua stesen minyak di Johor Bahru akan disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1991, susulan penjualan petrol bersubsidi kepada kenderaan asing dari negara jiran. Pengarah Penguat Kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Haiwan Pengguna atau Kabinet NSCP Azman Adam berkata, setakat ini pihaknya menerima 5 aduan berhubung isu yang sama di negeri berkenaan selepas pembukaan sempadan negara. Katanya pihaknya sedang mengenal pasti dua stesen minyak di Johor dan kes masih dalam siasatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kabinet NSCP di Putrajaya hari ini. Kalau dulu kereta saja yang tak boleh isi, tahun 2020 kita tambah baik, termasuklah juga motosikal-motosikal. Jadi dan kami juga telah memperkenalkan stiker-stiker amaran kepada untuk ditampal pada setiap pam-pam tersebut. Jadi itu antara perkara yang kami telah lakukan, dan ditambah pula dengan satu inisiatif terbaru yang kami laksanakan terhadap 281 stesen di sempadan ni. Kami ada satu program khusus di mana kami akan membuat lautan-lautan mengejut dan juga melalui squad ronda khas kita lah. Jadi perkara ni akan kami teruskan, dan ekoran daripada insiden-insiden tersebut kita telah mengarahkan supaya pemeriksaan yang lebih ketat dan lebih kerap lagi dilaksanakan di stesen-stesen minyak kita akan pantau. Dan kami juga telah memberi amaran kepada semua pemilik stesen minyak, kepada semua syarikat minyak, sekiranya mereka tertangkap ataupun didapati bersalah untuk kes ini, maka kita tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan yang bersesuaian dengan undang-undang. Dan setakat ini kita telah mengenal pasti, cuma kita sedang mendapatkan status terakhir siasatan kita terhadap dua stesen minyak di negeri Johor yang kita sedang finalize siasatan tersebut.